saya menjemput ahli kawasan bahagian dalam untuk menyambung perbahasan. Terima kasih, Mr. Speaker. Tuan Speaker, dalam ucapan saya tadi, saya tidak maksud untuk menyalahkan semua pihak di Majlis Perbandingan Sekarang Pride. Ada satu golongan yang kecil, perbuatan mereka tidak selaras dengan cat filosofi Kerajaan Pulau Pinang. Yang lain tidak ada, ada masalah. Saya takut golongan yang kecil ini boleh memburukkan nama golongan yang besar yang sedang membuat kerja mereka. Saya pun juga memberitahu Dewan ini bahawa YDP Tuan Farizan di MPCP dia seorang yang kuat kerja dalam pengetahuan saya. Tuan Speaker, rakyat Pulau Pinang membayar macam-macam cukai yang telah dikumpul oleh Kerajaan Persekutuan. Kalau Kerajaan Barisan Nasional mengikut konsep kerajaan untuk rakyat, wang rakyat Pulau Pinang mesti digunakan untuk pembangunan Pulau Pinang. Dan bukan rompak wang orang Pulau Pinang dan digunakan apa sahaja kita tahu. Infrastruktur di Pulau Pinang mesti dibaikkan. Tuan Ahli Bagan, boleh? Bagan Dalam menggunakan istilah rompak tadi. Boleh jelaskan sikit apa maksudnya? Kerajaan Persekutuan merompak wang rakyat negeri Pulau Pinang? Sebagai saya kata tadi, cukai-cukai dibayar oleh penduduk-penduduk Pulau Pinang. Pulau Pinang pun ada banyak peniaga-peniaga. Semua orang bayar cukai. Ini cukai yang dibayar, duit yang dikumpul daripada penduduk Pulau Pinang, mestilah Kerajaan Persekutuan yang kumpulkan, mengambil duit ini mesti memberi balik untuk pembangunan Pulau Pinang. Itu yang maksud saya. Hasan, saya minta YB Bagan Dalam menarik balik istilah rompak tu. Saya rasa memang tidak tepat. Kalau buka kamus pun, rompak ni sustil dengan izin adalah mengambil dan tidak ada niat untuk bagi balik. Jadi kalau kata kerajaan pusat tidak bagi balik langsung, memang tak betul lah. Mungkin YB Bagan Dalam rasa tak puas hati dengan kaedah, cara atau jumlah, tapi itu tertaluk dengan kebijaksanaan kerajaan negeri untuk membuat perundingan, untuk memohon tambahan dan sebagainya. Jadi saya minta istilah tersebut diperbetulkan ataupun ditarik balik. Peta merompak ini bukan saya guna seperti satu jenayah merompak. Merompak di sini because duit diambil tetapi tidak untuk kebaikan, benefit dengan izin penduduk-penduduk Pulau Pinang. Jadi kita guna mengambil lah. Boleh ambil lah. Okay. Ya, mengambil. Teruskan. Beberapa tahun dahulu Tun Mahathir pun kata ini Pulau Pinang ini sedang tong sampah. Masa itu dalam pimpinan Barisan Nasional juga di Pulau Pinang. Tahu? Saya harap dengan kerajaan baru kita boleh ubah. Kita mau kembalikan Pulau Pinang sebagai Pulau Mutiara, the Pearl of the Orient. Itu yang kita mau. Bersama-sama kita mesti kerja untuk kembalikan Pulau Mutiara. Tuan Speaker, minta laluan sikit penjelasannya. Sikit saja penjelasan Tuan Speaker berkenaan dengan Pulau Pinang dan sampah ni. Mana lah? Habis. Kita nak dapatkan penjelasan yang Pulau Pinang tong sampah ataupun Pulau Pinang darus sampah. Yang saya pernah dengar orang sebut Pulau Pinang darus sampah, bukan tong sampah. Dia ada beza tu maksud tu. So which one? Yang mana satu? Dalam satu visit
oleh Tun Mahathir, dia dah pernah kata Pulau Pinang, Pulau Pinang banyak kotor masa itu. Dia pernah kata macam itu. So kita mesti ubahlah, kita mesti ubah, kita dalam kerajaan baru kita mau tidak mau kita mau Pulau Pinang sebagai pulau yang bersih. Cuma saya minta pembetulan. Saya rasa Tun Mahathir pernah sebut itu ialah Darus Sampah. Darus Sampah ni maksudnya kawasan yang dipenuhi dengan sampah, bukan tong sampah. Okay, tong sampah ni saya pun tak nak mengaku kalau Pulau Pinang atau tong sampah, saya pun malu. Saya rasa lebih bagaimanapun pun rasa malu kalau kalau tempat kita dikatakan tong sampah. Tapi Darus Sampah ni, Darus itu maksudnya kawasan, certain area yang banyak sampah. Itu saja. Okay? Okay, saya terima lah apa yang kata tadi. So dengan itu saya tambahkan ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih.